Kita jalan-jalan naik yang dulu ayo kita anak yang ada taman burung akuarium. Ini lokasi SD Islam, tugasku masih kosong ya. Indonesia keliling Nusantara silakan 10. Ini kita masih ada di parkiran sudah mulai ramai mereka, masih pukul 9 pagi. Ini boleh ya lagi ada di halaman depan tuh. Ayo lagi, lagi. Lomba marching band. Marching band untuk DKI Jakarta. Palang, palang. Unit sekolah dasar. Di mana sekolah palang tugasku ini ada di situ. Nanti ikut akan ikut. 28. Yang disebut pesawat Dakota RI-001. Nah, makanannya dijual itu sebelah kiri bubur Aceh, mie Aceh, kopi dan teh Aceh, satu porsinya Rp20.000. Rumahnya disebut Istana Kadaria, Tugu Garis Katulistiwa. Lalu ada rumah Dayak yang panggung namanya rumah bentang atau rumah panjang. Di dalamnya ada 60 kamar. Jadi isinya bapak, anak, ibu, cucu, mantu, kakek, nenek, mertua, besan di situ semua. Nah, boleh masuk gratis ya kalau ingin tahu adat, makanan dan budayanya. Jadi rumahnya disebut Bumbungan Tinggi. Nanti dijual makanannya lontong orari, ketupat kandangan, salada banjar, bika kentang, kue amparan, satu porsinya Rp24.000. Dayak Kenya. Kayunya kayu ulin bapak ibu, kayu yang nggak bisa dipaku, kekuatannya 100 tahun lebih. Ya ini sudah 44 tahun. Kayu ulin semakin kena panas, kena dingin, kena hujan semakin kuat. Lalu Malu Murah dan Kristina ya, dijual makanannya papeda satu. Kayu anti rayap ya. Kayu ini sering digunakan untuk bantalan jalan rel kereta api. Juga di sana terdapat penangkaran orang hutan dari kota Sampit, Pangkalan Bun, ibu kotanya Palangkaraya yang dijadikan ibu kota negara Republik Indonesia ya. Nah ini sebelah kiri Dunia Ayam, ini tempat kontes ayam. Ayam Bekisar, ayam Belung, ayam Semani, ayam Kate dan lain-lain. Masih dalam perbaikannya Pak ya. Lalu coba lihat taman Jawa bagian barat, juga timur burung Indonesia bagian timur. Ada yang punya tujuan diantar. Oh, nanti istana boneka, istana princess kelewatan ya. Kita keliling semuanya. Nah, ini kereta gantung stasiun yang B, di atasnya monorel kereta layang. Stasiun Taman Burung. Kosmetik dan lain-lain. Oh, boleh lihat lagi. Silakan yang mau turun dari makanan minuman. Nah ini Bu, ada ayam tulang lunak. Pasti itu ketagihan kalau makan. Iya. Oh. 21.000 satu porsi Bu, daripada bread chicken, ayam tulang lunak, bebek goreng dan lain-lain serta ada minumannya Bu. Nah, boleh yang mau turun ada pasar tidak ada kita yang menanamnya kepala-kepala negara nol. Lanjut museum listrik dan energi baru. Nah ini Bu ada robot tenaga listrik, mobil tenaga listrik ya. Penemuan dari Institut Teknologi Surabaya. Mobilnya murah, cuma 20 juta ibu ya. Kasanya 200 lebih. Iya. Kalau mau yang murah, kasanya HP ya Pak ya. Beli HP-nya mahal, kasanya murah. Ini kebalik Bu, mobilnya murah, kasanya mahal Bu ya. Nah pemancingan Telaga Mina sebelah kiri. Telateli benda-benda pos. Di sebelahnya Museum Binatang Reptil. Komodo, ular, buaya, iguana, kura-kura, biawak, anaconda ya. Tiketnya 20. Sebelah kiri sudah jadi museum Pecel Madiun. Boleh mau mampir ya. Di depan ini lesehan kayu gede. Kalau ibu di depan nggak tahu apa-apa Bu.
Ini tahu semuanya, ya. Kayu gede. Kalau ibu mau silakan bawa ambil, tapi bawanya digendong kan. Gunung Jayawijaya Papua, tuh contoh. Sebelah kiri rumah suku Dani yang bulat pendek namanya rumah Hone, yang tinggi kerucut rumah Asmat disebut rumah Kariwari. Ya. Di dalamnya ada orang Asmat asli dari Papua. Ada yang mau berfoto silakan dengan orang asli. Ya. Burungnya burung cendrawa, ini nggak ada yang kecut ya bu ya, manis. Bijinya dagingnya sama seperti rambutan, cuma bedanya nggak ada rambut. Lanjut sebelah kanan Sulawesi Tengah Donggala Palu Sigi. Ada, ya. Ini istananya dia dari samping nanti dari depan. Istana Berbi, Istana Princess, tiketnya 10.000. Utara Manado. Rumahnya perpaduan adat Jawa Filipin karena dekat dengan perbatasan Filipin. Patung pahlawan Cakalele, tariannya Tari Lenso, terkenal Pulau Bunaken. Pisang goreng bubur Manado. Yang di sana. Silakan yang Istana Berbi, Istana Anak sebelah kiri ya. Istoraja yang terkenal adat tongkonan adat Manene ya. Lalu depan ada Nusa Tenggara Timur, Kupang. Ini asalnya Pulau Komodo ya. Terkenal alat musiknya ada sasando, balerote, danau tiga warna. Tuh masih ada anjuran ini ya. Festival budaya Manggarai ya. Boleh menonton itu ya. Ada rumah sasak ya, yang kecil bulat. Lalu rumah balai miring sebelah kiri, rumah adat Raja Mataram. Samping gunung gedung resepsi di sebelah kanan. Nah di sebelah kiri Provinsi Bali ya, dan Balai Malas, Balai Bundar, Pantai Sanur, Buleleng, Pasir Putih, Kute Ngurah Rai, Tanah Lot, Candi Bentar. Nah ini sebelah kanannya Pulau Bali ada ya. Pulau Bali, Pulau Jawa, Pulau Madura. Sirawon, bebek goreng, tahu komplit, pecel Madiun ya. Nah, lalu Yogyakarta di sebelah kiri. Nah ini Keraton Jogja ya, Kota Gudeg, Kota Pelajar. Jawa Tengah, ini Kota Seribu Candi ya, rumah Joglo adat Keraton Solo. Tempe Mendoan, Pecel Wonogiri, Baso Solo, Dawet Ayu, Banjarnegara, ukiran Jepara. Juga ada sambal tumpang, sego liwet. Nah yang mau mampir silakan, satu porsinya 10 sampai 30 ribu ya. Di depan Jawa Barat, ini rumah adat Cirebon, Kasepuhan. Sega jamblang ya, tahu gejrot, empal gentong, lengko ibadah. Ini yang pertama aliran kepercayaan ya, pejawen, eling-eling. Ritualnya setiap malam Selasa Kliwon. Lanjut ada wihara, ini tempat ibadah agama Buddha. Puro Hindu Dharma. Gereja Protestan, Gereja Katolik, Masjid dan Kelenteng. Ini sebelah kanan Provinsi Lampung, Istana Sesat Agung, Gajah Wayang, Gado-gado, Ketoprak, Laksa, Cendol Betawi, Anjungan DKI ya.